Hai, di subscribe ya guys. Lagi sama keluarga katanya. Oh, kirain udah di pantai katanya. Segitu banget nanyanya, temen. Ya aku gini, aku kalau mau selingkuh juga ya milih-milih juga lah, lihat-lihat orang juga. Emang kenapa dia? Ya kan dia teman kamu. Ya inilah gampang ketahuan kalau selingkuh teman sendiri gimana sih? Ayo. Lah. Siapa yang tahu? Balik lagi Ya deh. ampun, orang udah jujur masih aja. Iya, lah aku percaya. Ya aku seneng kamu jujur. Astaga. Ya gimana ya? Jadi kayak berarti aku udah tahu dia orangnya Ya gitu. udah, maksudnya yang nggak usah di gimana-gimana, aku juga kan biasa aja. Atau nggak aku respon lagi. Yakin? Iya. Benar. Udah direspon lagi, nanti direspon terus malah. Aku tuh sebenarnya ada curiga tuh udah nggak lama sih sebenarnya. Ini baru, nggak ada lama-lama. Iya, Apa aku bilang juga dari nggak. hal yang curigain apa? Sejak kamu tuh suka main HP mulu. Itu main HP aku ngubungin petani karena dia kan udah jadi IMS. Itu. Iya, masa emang ngubungin petani terus kalau main tiap HP saat? kan kali aja aku lagi liat Twitter. Iya, aku tahu. Ya kan siapa yang tahu? Tuh ya kayak gitu ya nggak percaya. Aku awalnya tuh percaya sebenarnya, tapi karena yang dengar telepon itu kemarin tuh jadi kayak bukan hilang kepercayaan, ragu sebenarnya. Jadi kayak bertanya-tanya. Ini kan udah jujur. Yuk. Halo, halo. Iya sih. Iya, ada suaranya. Pertanyaan kedua Bagus apa lah kalau tadi? kamu udah bisa jujur. Ini pertanyaan kedua, siap nggak? Iya, siap. Aduh, aku juga gimana ya, mau nanya aja. Ntar. Tutup dulu matanya. Lah, kok ketawa? Lah, siapa yang ketawa? Kamu lah. Mana ada ketawa? Lah, karena aku dengar. Gimana sih menutup mata? Lucu sih sebenernya. Udah ditutup belum? Tutup bener-bener, jangan ngintip. Jangan ngintip ya. Awas aja tuh gitu tuh. Tartar, sulap dulu. Ih, apaan ya? Lupa. Bentar, coba dulu. Gimana? Gak tahu ini mau ngapain. Buka deh. Halo, buka mata ya. Ini suara kok ada gak sih? Halo, halo. Halo, halo, ada. Jadi sebentar ya tuh pertanyaan kedua aja nih. Waduh. Aku tuh nanya pertanyaan pertama tadi itu buat ngeyakinin aku sih sebenarnya. Suaraku jelas gak? Iya jelas. Di pertanyaannya sebenarnya aku tuh mau ngajak kamu nikah. Wah, ketunangan dulu. Ya, ibarat melamar kamu deh sekarang. Gimana ya ngomongnya? Aku juga bingung ya. Ya gitulah. Kamu mau nggak nikah sama aku? Dijawab lo. Entar dulu. Males kalau masih ada keraguan. Enggak.
udah gak ada keraguan lagi. Karena ya aku udah percaya, kamu udah jujur, udah ngomong sama aku. Makanya tadi aku bilang pertanyaan satu itu berpengaruh lah ke pertanyaan kedua. Berarti emang kalau aku bohong gimana? Hmm? Kalau aku bohong? Ya aku percaya sih kamu gak bohong saat ini. Gimana tadi? Ya aku sih percaya untuk percayalah pokoknya. Ya kalau kamu bohong ya mungkin kedepannya bakal gimana gitu. Gimana ya kalau nikah? Aku belum siap, tapi kalau lamaran, kalau tenangan ya siap. Iya kan emang gitu. Gila, ini kan orang-orang di sono pada langsung. Menarik. Apa? Aku menarik? Oh, kenapa? Gimana? Enggak, kenapa? Ya, orang kenapa? Belum siap. Ya, pertama, belum siap aku punya anak. Kalau nikah kan harus punya anak. Lah, kata siapa? Lah, kata aku barusan. Ya, kan gak harus juga. Ya, tapi kan kalau tenangan kan bisa dicicil duitnya nanti buat apa? Buat WO-nya tuh. Kalau duit mah ada. Buat tahajud kali itu ya. Ya, kan ini juga belum ya gimana ya? Ini kan mau jawaban kamu dulu. Kalau masalah pesan-pesan WO apa gimana tuh emang belum ada. Ini kan baru ya tergantung jawaban kamu deh gimana. Ini aku berdiri aja ya. Duduk pegel. Oh, ya. Terlalu cepat apa kita terlalu lama ini? Menurut kamu? Gak tahu sih. Kalau aku sih kayaknya apa? Terlalu cepet sih enggak, terlalu lama juga enggak. Ya, kayak pas ya pas aja. Sedang-sedang aja. Iya. Bunganya nggak mau diambil dulu gitu? Itu dong. Ini beli di mana nih bunga? Itu. Beli di toko bunga tuh tengah kota tadi. Oh, mahal deh kayaknya. Iyalah. Khusus yes, buat yes. Kamu. Yes. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Itu tadi. Ya, I said yes. Deus. Jadi presiden tadi. Iya. Makasih loh udah nerima aku. Ngutuk gue. Oke. Kayak lemes sekali gak ada semangatnya gitu. Enggak lemes. Aku berbisik ngomongnya. Enggak maksudnya jangan curiga kayak gitulah. Ya aku juga curiga kan karena ada sebab sebenarnya. Emang selama ini aku curigaan sama kamu enggak kan? Ya, emang gak ada apa-apa. Iya. Ya kan makanya kan aku tadi bilang gini. Aku juga curiga sama kamu karena ada sebab. Emang biasanya selama ini emang aku curiga sama kamu gitu. Ya enggak. Enggak kan? Ya. Iya. Ya udah. Ya udah, gitu aja. Ya. Tuh gimana? Terlalu itu bisa urusan aku deh kalau yang apa? Selanjutnya. Selanjutnya. Ayo masalah apa? Sama-sama aja. Aduh, bingung aku. Mau ngapain? Kok bingung, ayo. Jalan. Ya udah yuk jalan yuk. Nih, seneng gak kamu nih? Iya. Aduh. Pantesan bunyi perut. Sebetulnya lapar. Nggak diingatin makan. Aku kira kamu udah makan. Kamu seneng nggak nanti di pula? Apa?
Apanya yang ditikung? Ah, enggak, aku enggak ini kamu seneng enggak? Ntar taunya pura-pura seneng doang. Ya enggak ya, seneng. Pura mana ada pura-pura seneng? Ah, ya sih. Aku enggak bisa pura-pura. Gak iya bisa. Kah? Iya, enggak bisa pura. Kemana aja telepon? Sebenarnya bohong, emang kelihatan kan? Enggak. Nah. Enggak. Gak bisa bohong. Bagus dong. Gak bohong. Emang enak jujur-jujur aja. Ngapain bohong-bohong. Iya, ke rumah sakit. Tapi makan dulu kamu. Pada di mana? Pada masak tadi. Yuk, makan dulu yuk. Jadi guys ini abis. Wah kok gitu tadi duduknya? Ah enggak. Tadi kaki naik ke atas. Enggak. Guys ini ya. So harus lanjutannya. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.